Baik, teman-teman wartawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, hari ini Bapak Presiden uh, dan Bapak Wakil Presiden mengundang sidang Kabinet Paripurna untuk menetapkan rancangan anggaran pendapatan belanja tahun 2023 yang nanti akan diserahkan oleh Bapak Presiden di Dewan Perwakilan Rakyat uh, pada tanggal 16 Agustus. Jadi ini adalah arahan terakhir dari Bapak Presiden sebelum kita memfinalkan. Di dalam sidang kabinet hari ini eh, tentu eh, dibahas mengenai desain dari RAPBN 2023 dalam situasi di mana perekonomian global mengalami guncangan eh, dan gejolak serta ketidakpastian yang sangat tinggi. Oleh karena itu APBN 2023 harus didesain untuk bisa mampu tetap menjaga fleksibilitas eh, dalam mengelola gejolak yang terjadi. Ini kita sering menyebutnya sebagai shock absorber, namun di sisi lain, Bapak Presiden juga meminta agar APBN tetap dijaga supaya tetap kredibel dan sustainable, atau sehat, sehingga ini adalah kombinasi yang harus dijaga. Dalam sidang kabinet tadi disampaikan bahwa dunia tahun 2022 diproyeksikan akan mengalami perlemahan pertumbuhan ekonomi sementara inflasinya meningkat tinggi. Seperti diketahui IMF menurunkan proyeksi ekonomi dari 3,6 ke 3,2 untuk tahun ini dan tahun depan akan lebih lemah lagi dari 3,6 ke 2,9 persen dari sisi pertumbuhan ekonomi global. Ini artinya bahwa lingkungan global kita akan menjadi melemah sementara tekanan inflasi justru meningkat. Menurut IMF tahun ini inflasi akan naik ke 6,6% dari sisi global, inflasi dunia dan eh, di negara maju mohon maaf, sementara inflasi di negara-negara berkembang akan pada level 9,5%. Ini juga naik eh, sekitar eh, 0,8 eh, percentage point. Nah, dengan adanya kenaikan inflasi yang sangat tinggi di negara maju, terjadi reaksi dari sisi kebijakan moneter dan likuiditas yang diperketat. Dan ini memacu apa yang disebut capital outflow dan volatilitas di sektor keuangan. Inilah yang harus kita terus kelola di dalam negeri. Kami bersama Pak. Gubernur Bank Indonesia di dalam terus meramu kebijakan fiskal dan moneter uh, Secara fleksibel namun juga pada saat yang sama efektif dan kredibel Karena ini adalah suatu uh, persoalan yang kombinasi dari uh, baik kebijakan fiskal maupun moneter Bekerja sama dengan kebijakan struktural Ekonomi Indonesia tahun 2022 ini sebetulnya sudah dalam posisi yang sangat baik dan harus terus dipertahankan pada semester 2. Seperti kemarin dilihat dari pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua yang mencapai 5,44 persen dan ini adalah pertumbuhan yang sangat impresif tinggi karena tahun lalu kuartal kedua itu Pertumbuhannya cukup tinggi, yaitu 7,1. Jadi, baseline-nya sudah tinggi tahun lalu, kuartal kedua, dan tahun ini tetap bisa tumbuh di atas 5 persen, bahkan di atas uh, perkiraan uh, optimis kami, yaitu 5,2, ternyata realisasinya 5,44. Nah, pertumbuhan yang cukup kuat di dalam negeri ini harus kita jaga terus, terutama dari faktor-faktor yang mendukungnya, dari sisi domestik karena lingkungan globalnya akan tidak pasti seperti kita ketahui faktor dalam negerinya adalah konsumsi dan investasi serta belanja pemerintah. Bapak Presiden meminta untuk tahun 2022 ini seluruh kementerian lembaga fokus merealisir belanja pemerintah dan terutama dipakai untuk membeli produk-produk yang memiliki kandungan lokal tinggi. Dengan demikian atau dalam hal ini produk dalam negeri, bangga buatan Indonesia. Ini semuanya akan bisa mendukung pemulihan ekonomi yang makin kuat di kuartal ketiga dan kuartal keempat, pada saat lingkungan global sedang mengalami eh, kecenderungan gejolak. Perekonomian Indonesia sudah mencapai pra-Covid level, baik dihitung dari sisi level GDP-nya maupun eh, tahun 2021 maupun 2022, sementara dari sisi defisit APBN-nya masih relatif moderat. Untuk tahun 2023. Kita nanti akan disampaikan oleh Bapak Presiden angka finalnya dan oleh karena itu kami tidak menyampaikan di sini. Namun Presiden tadi menyampaikan bahwa pertumbuhan eh, defisit APBN harus di bawah 3% dan dijaga dari sisi sustainabilitasnya. Oleh karena itu kita akan melihat dari sisi belanja negara yang tetap akan mendukung berbagai prioritas-prioritas nasional. Prioritas nasional tahun depan adalah SDM tetap menjadi prioritas utama, kemudian pembangunan infrastruktur termasuk IKN, dalam hal ini, dan juga penyelenggaraan pemilu yang harus mendapatkan prioritas dari sisi penganggarannya. Kita akan menggunakan instrumen belanja pusat dan daerah untuk bisa mendukung berbagai program-program prioritas nasional dan juga dari sisi pembiayaan, seperti akumulasi dari. Dana abadi pendidikan yang akan terus di, dikelola sebagai eh, juga warisan untuk eh, generasi yang akan datang, maupun sebagai mekanisme untuk shock absorber. Untuk pendapatan negara, tahun depan memang ini menjadi salah satu yang perlu untuk kita perhatikan, karena tahun ini windfall profit yang berasal dari komoditas sangat tinggi. Kita memproyeksikan dari sisi pajak kita mendapatkan 279 triliun eh, penerimaan pajak yang berasal dari komoditas. Ini mungkin tidak akan berulang atau tidak akan setinggi ini untuk tahun depan. Dari sisi bea cukai kita mendapatkan bea keluar 48,9 triliun untuk tahun 2022 terutama untuk komoditas uh, yang bayar biaya keluar seperti CPO. Dan ini mungkin juga tidak akan terulang pada level yang setinggi ini karena kalau kita lihat tahun uh, ini harga-harga uh, dari uh, minyak dalam hal ini mencapai 95 atau bahkan di atas 100 dolar per barel. Tahun depan diperkirakan akan uh, melemah pada level 90 dan untuk harga-harga seperti uh, batu bara yang mencapai 244 dolar tahun depan diperkirakan akan lebih lemah yaitu pada level 200 sedangkan untuk CPO yang pada 1350 uh, diperkirakan juga akan menurun uh, di bawah 1000 ini semuanya harus dipertimbangkan di dalam mengestimasi penerimaan negara tahun depan untuk belanja KL yang mencapai 993 Uh, triliun uh, tahun depan uh, akan difokuskan kepada berbagai fokus program nasional seperti yang tadi kami sampaikan untuk SDM kemudian belanja infrastruktur yang masih menjadi prioritas nasional instruksi Bapak Presiden sebelumnya adalah untuk menyelesaikan proyek jadi jangan sampai ada proyek baru yang kemudian tidak selesai pada akhir tahun atau tahun 2024 dan untuk mendukung tahapan pemilu kita akan tetap menganggarkan anggaran pendidikan 20 persen, anggaran kesehatan tidak lagi memberikan alokasi khusus untuk pandemi, namun anggaran kesehatan yang reguler akan naik dari 133 triliun tahun ini naik ke 168,4. Ini untuk memperkuat sistem kesehatan di Indonesia sedangkan subsidi dan kompensasi yang tahun ini diperkirakan mencapai 502 triliun tahun depan juga masih akan sangat besar yang nanti angka finalnya akan disampaikan oleh Bapak Presiden. Artinya, tahun depan untuk beberapa subsidi dari beberapa barang yang diatur pemerintah masih akan dicoba untuk distabilkan dan dengan konsekuensi subsidi yang meningkat Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Uh, untuk tahun ini pun presiden juga meminta untuk dari sisi APBN membuat simulasi uh, stress test uh, kalau seandainya kondisi global uh, dalam situasi yang tidak uh, membaik. Sehingga, ekonomi kita tetap bisa terjaga, dan APBN-nya juga tetap uh, sustainable. Ini yang sedang terus kita finalkan, dan uh, tadi kita membuat beberapa skenario mengenai kondisi tahun depan, apabila gejolak uh, akan berlangsung lebih besar. Dari yang uh, kita asumsikan. Demikian yang kita sampaikan. Terima kasih. Tanggal 16 uh, Agustus, Bapak Presiden akan menyampaikan di DPR nota keuangan dan RAPBN 2023 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker.